Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Budiono Sukses. Siang hari ini saya lagi di Fairfield Hotel di Jalan Mejen Sungkono Surabaya. Di tepatnya di Kava Restoran. Siang hari ini saya mau mencicipi menu baru dalam rangka memperingati HUT RI ke-72, yaitu iga bakar merah putih. Wah, mantap ya. Dilihat penampilannya. Jadi iga bakar merah putih ini ada iga bakarnya di sini. Kemudian ada nasi merah dan nasi putih yang terbuat dari beras merah dan yang bawah ini beras putih. Kemudian di atasnya ada benderanya. Kemudian diberikan sambal matah di sini yang sambal matahnya itu juga didominasi oleh warna merah dan putih. Wah. Kalau dilihat dari penampilannya ini mantap banget. Ayo dilihat. Saya sebentar lagi akan mencicipinya. Bakar merah putih di Fairfield Hotel di Jalan Mejen Sukono. Ini harganya 72.000 net dan tersedia selama bulan Agustus karena memang khusus untuk memperingati HUT RI ke-72. Ayo dicoba. Nah, ini sebenarnya ya asal aja lah ya. Cuman saya kok tergoda untuk mencicipi dulu. Nah, gimana nih? Ini soalnya di ujung sini ada benderanya. Nanti daripada jatuh benderanya, saya ambil dulu aja, taruh di bawah. Mungkin dari atas dulu ya makannya. Ini nasi merah. Jadi nasi merah itu kan biasanya agak hambar gitu. Nah, supaya ada rasanya, ini dimakan dengan sambal matah. Nanti kalau dimakan dengan sambal matah, nasi merah tadi jadi sedikit ada rasanya. Gurih, pedas, seger. Karena sambal matahnya tadi selain ada lomboknya, juga ada irisan bawangnya, kemudian daun bawang ya yang hijau ini. Jadi rasanya seger, gurih, nyaman, mantap, enak. Nah, ini iga bakarnya. Saya kalau makan iga bakar itu kalau pakai sendok rasanya kurang mantap. Ya, jadi langsung dipegang aja gini ya. Ini kayaknya mukrul. Iga bakarnya mantap, Ren. Muprul. Jadi muprul itu apa ya? Empuk, nggak lengket sama tulangnya. Sesuai namanya. Iga bakar merah putih. Ikannya ini dimasak dengan bumbu-bumbu khusus gitu ya. Jadi sama chefnya. Rasanya mantap. Kemudian nasi merahnya itu dimakan dengan sambal matah, pedas, seger, kecut, gurih. Kemudian ditaruh di atas oseng-oseng kangkung, rasanya menjadi lebih mantap lagi, menjadi warna-warni. Nah, itu mengingatkan saya terhadap warna-warni Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi cocok banget kalau
Iga Bakar Merah Putih ini dijadikan tema untuk memperingati HUT RI ke-72. Kamu kalau pengen datang aja ya ke sini di Fairfield Hotel di Jalan Maijen Sungkono Surabaya selama bulan Agustus saja, karena memang ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan kalau kamu punya rekomendasi tempat makan yang menarik di Surabaya, jangan lupa tulis di bawah sini di komen. Oke, dadah.